Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 4. Hari ini kelas PPL Sains kita sambung tajuk tenaga. Okay, untuk tajuk kecil yang seterusnya iaitu berhemat menggunakan tenaga. Okay. Ha, jadi kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 136. Okay. Hari itu kita dah lihat tentang sumber tenaga. Okay, yang tujuh sumber tenaga tu kita boleh pisahkan kepada, kita boleh kelaskan kepada dua jenis sumber tenaga. Sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okay, aku dah cikgu terangkan sumber tenaga boleh baharui ni, dia ada kebaikan dia, antaranya mudah didapati, sentiasa ada, murah, kurang kos, okay, dan juga tidak mencemarkan alam sekitar. Tetapi yang tak boleh dibaharui ni, dia akan habis, keburukan dia akan habis. Kemudian dia juga mencemarkan alam sekitar. Okay, tetapi sumber tenaga tak boleh dibaharui ini, kelebihannya apa? Tenaga yang ada pada sumber tenaga ni sangat banyak. Okay, jadi sebab tu kita pada zaman sekarang ni banyak menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay, jadi tajuk ni tentang macam mana kita nak mengawal penggunaan sumber tenaga yang terhad itu. Okay, jom kita tengok kat sini. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini berasal daripada sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Ha, ini dia. Ha, cikgu baru cakap tadi. Sekarang ni memang banyak kita gunakan sumber tenaga tak boleh dibaharui. Bahan bakar api, bahan api fosil. Okay, bahan bakar fosil. Petrol, petroleum. Okay, untuk menjanakan tenaga elektrik apa semua, kemudian arang batu. Okey, macam kat Manjung ni ada TNB, jana kuasa TNB menggunakan arang batu. Arang batu tu bahan api fosil. Dia akan habis. Dia adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Akan habis. Tapi kita terpaksa guna. Sebab apa? Arang batu ni banyak menghasilkan jumlah tenaga yang banyak untuk menjana tenaga elektrik. Okey, kita sambung. Untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi pada masa akan datang, kita perlulah berhemat menggunakan tenaga. Apa maksud berhemat? Berhemat ni kita kena bijak lah, kena pandai lah, kena kawal. Kena tahu macam mana nak kawal, nak mengurangkan penggunaan supaya tidak membazir. Okay? Apakah kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat? Perhatikan situasi di bawah. Okey. Jom. Apa pentingnya kita berhemat dalam penggunaan tenaga ni? Jom kita lihat situasi pertama. Dua adik-beradik ni masuk dalam bilik. Apa kakaknya kata? Panasnya hari ini. Ha, adiknya kata apa? Sekejap lagi sejuklah. Sambil tu adik dia hidupkan apa ni? Hidupkan penyaman udara. Okey, penyaman udara guna elektrik. Ha, elektrik perlu bayar. Sebab apa? Kita nak menjana elektrik kan, TNB, Jabatan Tenaga Nasional Berhad, nak menjanakan tenaga elektrik ada kos, jadi kita kena bayar. Okey, bayar bil elektrik lah. Apa jadi sebulan seterusnya? Bapaknya tengok bil elektrik, apa jadi? Mahalnya bil elektrik bulan ini. Banyak tenaga elektrik yang telah digunakan. Oh, kenapa boleh jadi banyak ni? Sebab setiap masa pasang penyaman udara, setiap masa menggunakan banyak tenaga elektrik. Ha, jadi bil elektrik pun meningkat. Okey, bayaran bulanan meningkat. Okey. Contoh situasi lain. Sama juga, kakaknya masuk bilik. Panasnya hari ini. Apa adik dia buat? Sekejap lagi sejuklah. Tengok, ada tak penyaman udara? Tak ada. Tak ada penyaman udara. Hanya buka tingkap. Selepas sebulan, apa jadi? Bapaknya cek pada bil elektrik. Murahnya bil elektrik bulan ini. Tenaga elektrik yang digunakan pun sedikit. Nak sejukkan bilik, buka tingkap. Angin boleh masuk supaya bilik jadi sejuk. Kurang penggunaan tenaga elektrik. Okey? Tengok apa kawan kita tanya ni. Berdasarkan situasi di atas, mengapakah kita perlu berhemat ketika menggunakan tenaga? Pertama, nak elakkan pembayaran bil yang tinggi. Ha, jimat duit. Okey? Yang kedua, mungkin proses nak menjana tenaga elektrik tu. Okey,
Ah, kalau di Manjung ni ada satu stesen jana kuasa, okay, dia menggunakan arang batu untuk menjana tenaga elektrik. Okay, di mana arang batu tu akan dibakar, pemanasan tenaga haba daripada arang batu tu akan memanaskan air. Okay, jadi pembakaran itu mungkin akan mencemarkan alam sekitar kerana bahan-bahan yang terbakar biasalah akan membebaskan gas. Okay, sama juga dengan kalau apa tu stesen jana kuasa nuklear. Okay, kalau penggunaan yang tak betul, silap-silap boleh berlaku kebocoran gas beracun, boleh menjadi kemalangan yang berbahaya kepada alam sekitar. Okay, sebab tu kena berhati-hati dalam nak menjanakan tenaga elektrik. Jadi bila kamu kurang menggunakan tenaga elektrik, stesen jana kuasa ini pun tak perlu menjanakan banyak tenaga elektrik. Jadi kos pembayaran bil pun berkurangan. Okay, jom kita tengok seterusnya. Saya tengok muka surat 137. Okey. Ini pun. Situasi 1. Ini dekat bandar lah. Kamu tengok apa jadi ni sebenarnya ni. Kenapa dengan kawan kita ni? Dia berasa kurang selesa. Sebab apa? Jom kita tengok. Banyaknya asap. Sesak nafas saya. Kenapa banyak asap? Mana datang asap hitam ni? Daripada kenderaan bermotor. Kenapa kenderaan bermotor keluarkan asap ni? Kenderaan bermotor menggunakan petrol ataupun diesel untuk menggerakkan enjin kereta tersebutlah. Enjin lori ke enjin motor ke, okey. Jadi bila enjin ni perlukan bahan api, bahan bakar, bahan tersebut dibakar dan dia membebaskan gas, okey, yang beracun, yang boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, kalau kamu banyak sedut sangat asap exhaust ni, asap kenderaan bermotor ni, boleh mendatangkan sesak nafas, boleh mendatangkan penyakit lah. Okey, jadi bahan api fosil iaitu petrol dalam kereta itu pun sebagai sumber tenaga tak boleh diperbaharui. Macam cikgu cakap tadi, antara keburukan dia mencemarkan alam sekitar. Okey, tengok situasi 2. Segarnya udara hari ini. Okey, kita tengok situ. Apa mereka buat? Yang berdua ni jalan kaki. Okey. Yang seorang ni buat apa? Naik basikal. Mungkin dia dah turun lah. Okey, naik basikal. Yang belakang ni apa? Belakang ni adalah kereta api. Kereta api ataupun LRT ataupun MRT. Okey. Apa guna kereta api tu? Dia untuk mengangkut ramai penumpang. Untuk mengurangkan penggunaan kereta yang banyak di jalan raya. Kenapa nak naik basikal? Okay, nak mengurangkan penggunaan motosikal yang banyak di jalan raya. Bila kereta kurang digunakan, motor kurang digunakan, okay, banyak menggunakan pengangkutan awam macam bas, okay, ataupun LRT MRT ni, maka pembebasan gas daripada kenderaan bermotor ni berkurangan. Dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, itu pentingnya kita berhemat dalam penggunaan sumber tenaga. Okey, kita lihat situ. Berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah kita boleh berhemat dalam menggunakan tenaga? Dalam situasi tadi, pertamanya tak nak banyak gas tercemar, gas yang mencemarkan alam sekitar, gunakan pengangkutan awam, banyakkan berjalan kaki atau mengayuh basikal. Okey, kurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Ataupun kamu boleh kongsi kenderaan bermotor. Okey, macam contoh bapak kamu satu tempat kerja dengan jiran, naik kereta sama-sama, kurangkan penggunaan kereta. Kalau tak, dua kereta kan? Ni gunakan satu kereta je, pergi kerja bersama sama pun boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, apakah kepentingan amalan berhemat kepada alam sekitar? Supaya alam sekitar tidak terus tercemar, okay? Dan juga sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui ni, kita dapat berjimat, kita dapat melambatkan sumber tenaga ni daripada terus habis. Okay? Itu yang penting. Okay? Okay, jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan tadi, okay, tentang berhemat dalam penggunaan tenaga. Okay, jadi kamu kena faham kebaikan dan keburukan kalau kita kebaikan berhemat tenaga, berhemat menggunakan tenaga, dan keburukan kalau kita membazirkan
tenaga. Okey, yang pertama ni tadi, kalau kita membazir, kena bayar bil elektrik yang tinggi. Okey, yang kedua tu akan mencemarkan alam sekitar lah. Kalau banyak sangat menggunakan bahan bahan api fosil ni, okey, sumber tenaga tak boleh diperbarui. Okey, macam mana nak berjimat? Macam mana tak nak mencemarkan alam sekitar? Gunakan kenderaan pengangkutan awam ataupun jalan kaki dan menunggang basikal. Okey, itu antara yang kita belajar pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu ajar ini tentang berhemat menggunakan tenaga. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.